Darwin Shah. Saya in charge dalam bahagian bahagian store. So kini mengambil alih sebagai assistant operation manager. Saya kerja di sini kalau kira-kira hampirkan 14 bulan. Kerja yang penting tu dengan rakan-rakannya persefahaman, kita kena buatkan mereka setuju dan mereka certification, okay, dengan sistem syarikat dan mengikut SOP syarikat. Setiap tahun ini cukuplah saya dapat belajar, saling membantu, berkomunikasi dengan baik. Lepas tu yang dekat sini untuk semua-semua leader-leaders, of course kita akan bergaul dengan baik. Lepas tu yang penting ke kita mengikut arah syarikat, arah kumpulan syarikat untuk menuju ke syarikat yang terbesar ke semua market. Saya pun nak terima kasih pada pengurus atau yang company untuk founder, untuk Dato' Chu, Katin dan Madam dan Auntie juga, yang mereka saling memberi pengajaran. Yang hari ini saya akan bertukun lagi untuk berikan yang lebih baik untuk semua orang. Nama saya Sani, saya tugas sebagai operation manager di Kestrobok Supermarket Chandler. Okey. Okey, ini sebenarnya ada soalan yang ditanyakan kepada kita lah kan. Kenalkan diri, saya sudah kenalkan diri saya kepada kamu semua. Dan sejak bila saya masuk kerja dengan Kestrobok? Saya mula dengan Cat Supermarket pada tahun 2021 bulan November. Sampai sekarang mungkin sudah 1 tahun, mungkin 4 tahun. Alan, so nama saya boleh panggil, orang kenal sebagai Alan lah eh. So saya panggil Melaka daripada bulan 8. Bulan 8, 2020 saya start kerja dengan Cat Supermarket Melaka. Masa MCO lah time tu, basically kerja tak ada, susah nak jalan kan. So, boleh supermarket tu selama masa saya sampai lah kan. So, pada mana pun depends on masing-masing lah, kalau kita nak kerja kat mana pun kita supermarket paling best lah. So, nama saya Muhammad Islam bin Rosli dan saya dari cawangan Shah Alam. Jawatan saya adalah assistant supervisor cashier. Okey, untuk pengalaman saya bekerja ni selama setahun, sebab saya bermula dari bulan 3 hari bulan 2 2022. Hai semua, nama saya YB. Saya promotor Cat Supermarket dekat Melaka. Mostly saya dah hampir 1 tahun bekerja dengan Cat Supermarket. Saya bermula pada tahun 2022 bulan 5. Environment dengan kawan-kawan kat sini sangatlah rapat. Bekerja macam satu family. So kita grab each other. Memang menyeronokkan lah. Pengalaman yang saya boleh belajar dekat sini mostly okey je, tak ada apa-apa masalah. So kalau kita ada ilmu, pengetahuan, kita boleh deal dengan pelbagai cabaran. Pasti saya dapat timba banyak ilmu. Yang pertama, saya boleh dealing dengan customer. So, boleh tingkatkan lagi saya punya self-confidence lah, macam mana nak dealing dengan customer. Dengan tim-tim yang ada membantu saya. Perkara yang saya hargai bekerja di sini, pertama, saya dapat timba pelbagai ilmu tentang produk. Mesti saya tak tahu pun apa-apa. Saya dapatlah belajar tentang satu produk tu. Saya kena cari ilmu pengetahuan dan barulah saya boleh ajukan pada customer untuk memilih produk-produk yang terbaik yang berada di Cat Supermarket. Mesti pengalaman kat sini saya takkan lupakan, sebabnya sehari-hari adalah pengalaman yang menyeronokkan dan mencabar bagi saya. Terima kasih kepada Datuk, Datin dan Madam yang sudi mengambil saya bekerja. Saya Ahmad Razali bin Isnin, bekerja sebagai supervisor di
Research Market Melaka sebagai supervisor cashier. So, pengalaman saya dah bekerja dekat sini lebih kurang dalam 5 tahun lah. Tahun ni, bagi tahun ni dah masuk 5 tahun. So, selama saya kat sini lah, mengarahkan sekerja memang sangat baik. Biasanya kadang-kadang kita orang ada je lah aktiviti-aktiviti yang selepas daripada waktu kerja. Orang pergi makan malam ke, dinner ke, sama dengan staff-staff lain. Biadab, badminton ke, futsal. Pengalaman saya bekerja dekat sini, banyak sangatlah pengalaman daripada bawah sampailah di tahap yang sekarang lah. Saya dapat rasa daripada bawah macam mana jadi staff biasa. So, banyak sangat pengalaman-pengalaman yang dekat sini yang saya dapat pelajari. Saya mengucapkanlah terima kasih kepada KSU Market. Terima kasih juga kepada Dato' dan Datin yang banyak support saya daripada bawah sampai sekarang. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan staff, supervisor-supervisor yang bersama dengan saya. Saya mengucapkan terima kasihlah yang banyak membantu saya daripada tak ada apa-apa sampai sehingga sekarang. Yeah.